semenjak di ya, semenjak pemilu ya tanggal 14 Februari sampai sekarang saya belum pernah ketemu dia. Belum. Jangan sampai selalu nengok aja. Bukan aja nih itu lagi ngaji lagi itu. Siap-siap. Sampai sekarang belum ketemu, tapi waktu itu pernah video call sama dia mengucapkan selamat bahwa dia itu mendapatkan suara terbanyak di dapil Jawa Barat ya. Sampai 5 juta lebih. Ya, 5 juta lebih, 5 juta 300.000 kalau enggak salah. Dan itu tertinggi sebagai caleg DPD di Kabupaten Daerah. Nah, sebuah kebanggaan juga buat saya sendiri sebagai temannya, sebagai sahabatnya bahwa ada teman yang kita kira dia gayanya selengean, jahil sama teman-temannya, tapi ternyata punya keseriusan juga untuk bagaimana berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Nah, itu terpikirkan oleh dia dan kita sebagai teman ya support. Dan saya mendampingi dia juga waktu pendaftaran di KPUD Provinsi Jawa Barat di sana, di Bandung. Nah, ternyata dia serius untuk ikut pemilu pemilihan DPD. Ya alhamdulillah dengan niat yang baik tercapailah apa yang dicita-citakan. Ini bisa ya, ini bisa membantu Paski Jawa Barat juga nggak sih, bisa dibilang Mas Jaro? Ya mungkin nggak hanya bisa membantu Paski Jawa Barat aja, tapi bisa nantinya bisa membantu secara nasional kan. Jadi yang dilakukan nanti nggak hanya untuk Paski aja, untuk pelawak-pelawak aja, tapi juga sinema-sinema tradisional kita di daerah kan. Misalnya bagaimana mewujudkan yang namanya pusat kesenian dan kebudayaan. Setiap provinsi itu belum tentu ada yang namanya gedung seni dan budaya. Jakarta aja belum punya. Itu adanya gedung kesenian tapi bukan punya Pemda. Masih kita yang kalau anak-anak seniman Betawi masih sewa, masih bayar. Dan terbilang pun juga kalau untuk kayak kita menonton seni dan budaya itu biasanya agak sedikit mahal. Mungkin karena bukan punya Pemda juga. Nah itu mungkin tanggapan Mas Jarwo sendiri seperti apa? Iya, jadi mau gak mau kan jual tiketnya agak lebih mahal gitu kan. Nah untuk menutupi yang namanya biaya sewa gedung, bayar honor-honor teman-teman kan gitu kan. Jadi bagaimana kehidupan dari seniman tradisional itu bisa ya serah sementara pendapatnya juga kurang. Nah itu perlu yang namanya apa ya, dukungan, atau bukan nggak hanya sekedar dukungan juga, anggaran khusus lah buat bagaimana perkembangan seni budaya kita khususnya seni tradisional itu bisa maju dan para seniman juga sejahtera. Itu yang paling penting. Berarti bisa dibilang dengan adanya Mas Komeng masuk ke DPD Jawa Barat itu menambah ya Mas ya? Ya seenggaknya menambah semangat lah. Semangat. Semoga itu bisa tercapai ya. Oke, makasih.